parts yang paling best dengan Excel yang di situ tempat itu Excel. Jadi apa yang best dengan tempat itu Excel? Si Excel ini jom ikuti tip dan video seterusnya supaya tahu kenapa Excel wajib dimiliki oleh setiap program yang depan, boleh ke belakang, ke bawah, dan ke atas. Dan yang kedua pula, kita akan memberi sedikit tips untuk kamu orang yang ingin menggunakan Excel, macam mana nak duduk dekat kereta pickup truck ni dengan cara yang betul. Jadi first, apa yang kamu orang perlu adjust adalah dia punya telescopic steering. Apa maksud telescopic steering? Selalu kan steering boleh ke atas dan ke bawah, tapi steering untuk X-ray dia boleh pergi ke depan dan dia pergi boleh pergi ke belakang. Orang boleh bloknya dekat sini. Jadi macam mana kita mahu tahu posisi steering yang betul untuk keadaan badan kita adalah kemurang kena duduklah macam ni. Dan steering ni, aras tinggi steering ni mestilah sama dengan aras tinggi baki. Jadi kalau aras tinggi baki macam ni, so dia macam ni lah. Jadi bila dah sesuai, kita lock. Yang ketiga pula, macam mana kita mahu tahu jarak kaki kita dengan pedal brake dan pedal accelerator ni betul tak? Cuba kamu orang tengok kaki kiri kamu orang ni mestilah senang saja untuk dia berasa selesa untuk ST dekat resi untuk kamu orang resting lah, resting ke kiri. Jadi kalau resting dia macam ni. Jadi kalau saya di posisi saya sekarang, kalau lumbar support pula, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah untuk mengatur posisi belakang pemula supaya tidak sakit semasa driving long distance. Kamu orang boleh adjust dia dekat sini. Kalau kamu orang cuba duduk dekat belakang ni, kamu boleh buat dia macam ni ataupun ke belakang. Jadi orang yang duduk boleh rasalah dia punya lumbar support dia dekat area ni. Tengok. Ya, boleh terasa dari sini. Dan kami adalah satu-satunya kereta yang menyediakan lumbar support system ni lah dekat seat driver, supaya untuk keselesaan driver sendiri lah. Okay, jadi itu saja dari Tiff. Thank you so much for the support, dan thank you so much kerana meluangkan masa untuk tengok video ni. Dan semoga video ini memberi manfaat kepada anda yang ingin berpakaian